Halo, jumpa lagi dengan saya Indra. Tutorial membuat televisi yang kemarin kita sudah coba buat televisi LED, TV LED ya. Kali ini kita coba membuat TV zaman dulu, TV zaman dulu. TV zaman dulu itu biasanya ada kotak, ada ya seperti kotak gitu ya. Ada kita menggunakan fasilitas apa ini? Rectangle ya. Kita membuat kotak gitu. Ini TV zaman dulu. Biasanya kurang lebih gedenya sekian gitu ya. Nah, ini zaman dulu, TV zaman dulu. Kita buat seperti ini ya. Sekian, kita buat sekian. Ini. Kemudian setelah kita buat seperti ini, bawahnya juga ternyata TV zaman dulu itu, TV zaman dulu itu juga menggunakan penyangga bawah seperti ini. Nah, seperti itu. Kemudian penyangga bawah masih kita sambung dengan agar menempel dengan yang atas gitu ya, menempel dengan TV-nya, penyangga bawahnya seperti ini. Nah, berondak seperti itu ya. Kemudian kalau sudah jadi seperti ini, kita menggunakan selanjutnya adalah kita buat untuk layarnya, layar televisinya. Kalau layarnya jelas pakai cembung gitu ya. Layarnya pakai ini. Cuman posisinya di sisi kanan atau kiri Anda, biasanya begitu, di sisi kanan atau kiri. Jadi seperti ini posisinya, berada di kanan kiri ya, kanan kiri layarnya misalnya sekian ya. Kemudian di samping ini, di samping ini itu ada, kalau di sini layarnya, di sini ada sound atau suaranya. Suaranya biasanya posisinya di atas seperti ini. Kadang ada juga yang ada di bawah gitu untuk suaranya, tapi kebanyakan untuk soundnya itu biasanya di atas. Nah, seperti ini soundnya. Ini untuk soundnya. Dulu soundnya sederhana sekali, menggunakan apa itu ya, sekedar garis-garis biasa gitu ya. Kita garis misalnya seperti ini. Kita coba lagi membuat garis seperti ini. Ini untuk memudahkan saja. Kemudian kita buat garis satu lagi di sini. Kita lurus ya. Kita luruskan. Oke, lurus. Kemudian kita buat garis seperti ini. Sampai ini. Nah, gitu ya. Kemudian kita sambung lagi garisnya di sini. Ini menandakan kalau ini adalah sound system itu. Sebenarnya begitu. Ini menandakan kalau ini sound system. Kita buat seperti itu. Kemudian ini satu lagi. Satu lagi di sini. Nah. Ini bentuk televisi zaman dulu. Kemudian kita kasih tombolnya. Televisi zaman dulu itu tombolnya ada yang tombol besar. Tujuannya untuk menghidupkan televisi. Tombol besar di sini untuk menghidupkan televisi, mematikan televisi. Kemudian ada tombol kecil, ada tombol kecil. Biasanya di sini ada tombol kecil gitu ya kan. Ada tombol kecil, jumlahnya kalau tidak salah, kalau tidak dua ya tiga gitu ya tombol kecil ini. Nah, biasanya begitu. Tombol kecilnya, tombol kecil kita buat tiga ya, tombol kecil. Nah. Oke, tombol kecil tiga, tombol kecil tiga, ini baru dua, kemudian tambah satu tombol lagi ya. Nah, ini biasanya untuk
bass atau untuk apa gitu ya kan, dikasih tombol kecil-kecil seperti itu. Kita kasih warna, nah seperti ini ya. Ini tombol-tombol yang biasa dipakai untuk televisi zaman dulu. Nah, sekarang kita kasih warna. Televisi zaman dulu itu kebanyakan warnanya coklat. Kebanyakan dulu warnanya coklat. Kebanyakan warnanya coklat. Kemudian bawahnya warnanya hitam. Kan bawahnya warnanya hitam. Kemudian kita kasih variasi aja ya warnanya yang paling bawah. Kasih warna ini ya. Kemudian untuk layarnya dulu itu memang ada yang hitam putih, ada yang biasa gitu ya untuk warnanya gitu. Cuman pada umumnya seperti ini. Dan jangan lupa TV zaman dulu itu menggunakan antena, antena yang ada di samping sini. Kita menggunakan antena. Ya, di samping ini ada antenanya dari sini. Misalnya. Kita buat antenanya dulu. Ya, warnanya biasanya antenanya hitam. Ya, antenanya bisa panjang seperti ini ya. Nanti bisa dinaikkan ke sini atau ke sini terserah. Ya, terserah gambarnya bagaimana terserah. Atau mungkin TV zaman dulu itu ada dua alternatif untuk warna, untuk antena itu biasanya ada dua. Biasanya juga bisa kita kasih warna dua antena. Dua antena kanan kiri seperti ini. Nah, ini untuk televisi zaman dulu ya, televisi zaman dulu kita tulis televisi ya, TV kuno ya. TV ini dulu TV-nya begini ya. Nah, seperti ini ya. TV-nya dulu seperti itu. Nah, oke, jadi kan gampang sekali ya untuk belakangnya kita kasih warna biru atau warna untuk warna misalnya warna biru terlalu ini ya. Warna pink juga nggak apa-apa lah. Warna pink ya, televisi. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan untuk kali ini. Semoga bermanfaat. Bye-bye.